peradaban manusia terus berubah. Ilmu dan teknologi berkembang dengan pesat. Setiap generasi memiliki pola hidup yang berbeda. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi kita sebagai guru. Apakah kita akan membiarkan mereka yang telah diamanatkan kepada kita dan diam saja dan tidak mencari cara? Memang, guru seumuranku membutuhkan energi, waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih untuk belajar perkembangan teknologi. Tapi aku sadar, bukan hanya siswa yang harus belajar, guru pun juga harus berkembang dan terus belajar. Bila guru hanya memberikan pengetahuan saja, akan kalah dengan internet yang memberikan informasi lebih banyak. Guru adalah teladan. Guru adalah teman belajar. Guru adalah sumber inspirasi yang dapat memberikan nilai tambah. Setiap cara membutuhkan upaya. Untuk berkembang dan memberikan yang lebih baik, membutuhkan usaha dan doa. Itulah salah satu wujud amal bakti kita sebagai guru. Berinovasi mendidik generasi.